Tidak saling mewarisi. Empat, ternyata anak itu perempuan cantik. Usia 25 tahun datang anak lajang meminangnya. Adinda, kupinang kau dengan bismillah. Si bapak dengan jantan menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku. Itu bukan anakmu, Mas Bro. Anak saya, rambutnya sudah dibawa ke Singapura. Tes DNA sama, DNA tak laku dalam Islam. Kenapa ini tak diakui? Salah saya apa? Memangnya saya bersalah? Sudah salah tak ngaku. Sebutkan salah saya apa? Sudah salah tak ngaku. Paksa disebutkan salahnya. Tahu kamu salah kamu apa? Apa salah saya? Kamu nyoblos sebelum hari H. Kamu berzina tak juga mengaku. Empat efeknya. Lalu yang nikahkan anak ini saya apa? Wali hakim. Fasultanu waliun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Jaga anak-anak gadis. Ini sekarang rajin salat, rajin pengajian. Anak gadis, anak lajang dibiarkan jalan bersama. Hari Sabtu malam Ahad sudah siap dengan Kawasaki Ninja yang kenal potnya sudah disunatin. Pak, saya bawa anak gadisnya ya. Jangan. Sekali jangan, jangan. Sebentar aja Pak, beli mie ayam bakso. Tidak. Saya takut masuk neraka gara-gara itu. Nanti Bapak kami belikan sebungkus. Nah, iyalah, tak apa. Sedikit saja. Jangan jual anak gadismu hanya karena semangkuk mie ayam. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Inna sam'a, telingamu. Kenapa tak dengar baik-baik? Dengar apa pembicaraannya. Wal basar, mata. Tajam matamu. Sama siapa jalan? Pulang jam berapa? Naik apa? Uang yang kubeli kemana? Pulang sama siapa? Jam berapa? Kemana? Ini semua akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Yang lalu-lalu-lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat terulang kembali. Tapi yang akan datang, kita atur, berusaha, berdoa.